Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya, amin. Hari ini mama mau membuat sambal teri jengki atau jengkol. Langsung aja yuk, simak videonya. Di sini ada bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung, cabai rawit 6 buah, cabai keriting 12 buah, dan tomat 1 buah. Dan di sini ada ikan teri setengah ons. Ini sudah dibersihin dan dibelah menjadi dua ya bunda. Semua bumbu akan saya blender ya. Ini minyaknya sudah panas ya bunda, langsung masukin aja bumbu yang sudah di blender. Biar tambah enak dan wangi, saya mau tambahin jengkol ya teman-teman. Kebetulan saya punya jengkol, jadi jengkolnya ini sudah digoreng terlebih dahulu lalu diiris-iris ya bunda. Dan mohon maaf ya teman-teman, tadi jengkolnya lupa nggak saya videokan dari awal. Selanjutnya masukkan ikan teri, dukung terus channel saya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Masukkan Royco 1 sendok makan, gula pasir 2 sendok teh, aduk-aduk. Kemudian masukkan air secukupnya. Saya nggak pakai garam ya bunda, karena ikan terinya sudah asin. Tunggu sampai airnya surut ya. Alhamdulillah, sambal terinya sudah jadi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.